Andai aku bisa memutar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Breaking News. Seperti tidak ada habisnya, warga negara Indonesia mencoba masuk secara ilegal ke negara Malaysia. Kali ini mereka mencoba dengan modusnya yaitu tembak lorong di bandara KLIA2. Namun gagal, lalu tertangkap dan saat ini masuk dalam penjara. Inilah yang dinamakan modus tembak lorong. Tembak lorong ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para sindikat atau mafia penyelundupan pendatang ilegal dengan bekerja sama dengan oknum immigration Malaysia. Biasanya lorong yang dimaksud ini adalah nomor counter immigration. Setiap kita memasuki counter immigration itu, entah di bandara KLIA1 atau KLIA2 ataupun melalui pelabuhan, itu di setiap counternya itu kan ada nomor ya. Nah, sebelum naik pesawat ke Malaysia, nomor counternya, counter immigration yang ada di Malaysia ini yang sudah ada oknum immigration itu akan diberitahu dulu. Jadi begitu mendarat, mereka harus masuk melalui counter yang telah disebutkan. Contohnya, Anda harus masuk counter nomor 2. Jadi apapun yang terjadi, Anda harus masuknya lewat nomor 2 karena nomor 2 itu yang telah disetting dan yang telah diatur sebelumnya. Jika Anda tidak masuk melalui counter nomor 2, Anda bisa tertangkap dan panjang urusannya. Jadi itu adalah modus yang namanya tembak lorong. Untuk orang yang tidak berani, tembak lorong ini tentu sangat beresiko tinggi. Tapi untuk orang yang mentalnya sudah setebal tembok Cina, mau lewat manapun, mau dengan modus cara apapun, mereka akan berani-berani saja. Namun kali ini sepertinya nasib baik tidak berpihak kepada mereka. Mereka tertangkap. Oke, kita ke beritanya. Di mana berita ini saya ambil dari media sosial resmi milik Jabatan Immigration Malaysia dengan judul Immigration Gagalkan Cobaan Selundup Pati Melalui KLIA2. Jabatan Immigration Malaysia atau JIM telah berhasil menumpas satu lagi sindikat yang mendalangi penyelundupan pendatang asing tanpa izin atau pati yang juga melibatkan oknum pegawai immigration di bandara KLIA2. Dalam suatu razia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 jam 5 sore. Razia operasi ini dilaksanakan oleh pasukan petugas dari bagian perisikan dan operasi khas dan juga Jabatan Imigrasi Putrajaya. Mereka mendapat laporan dari hasil pengintaian atau perisikan ini bahwa terdapat pati yang sudah di blacklist atau yang sudah masuk dalam senerai hitam akan dibawa masuk ke Malaysia melalui setting counter ini. Dalam operasi tersebut, seramai 5 orang yang berusia antara 31 tahun hingga 49 tahun telah berhasil ditangkap dan juga saat ini sudah ditahan. Para warga Indonesia ilegal ini terdiri dari 2 orang perempuan dan juga 3 orang laki-laki yang baru saja mendarat dan ada juga seorang lelaki yang berperan sebagai tekongnya. Dan yang tidak mengejutkan, terdapat 2 orang oknum pegawai immigration yang juga turut terlibat dan bekerja sama dengan sindikat penyelundupan pati ini. Dan juga ada tekong yang sudah menunggu di luar di tempat parkir. Modus operandi sindikat ini adalah tekong ini akan mengatur pintu masuk bagi orang Indonesia yang sudah di blacklist sebelumnya karena kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu dan hingga saat ini masih aktif blacklistnya. Dan tekong ini bekerja sama dengan oknum pegawai immigration yang terlibat untuk menyelundupkan mereka dari Indonesia ke Malaysia. Jadi setelah mendarat di KLIA2, rencananya mereka akan diarahkan ke counter ketibaan di KLIA2 yang mana lorong atau counter itu sudah disetting oleh oknum pegawai immigration-nya dan di sana sudah menunggu oknum tersebut. Setelah itu, oknum immigration ini akan memberikan cop masuk yang diduga palsu. Setelah pati ini mendapat cop tersebut, ia akan dibawa tekong yang sudah menunggu di luar untuk ke tempat kerja yang dituju. Nah, oknum immigration ini akan mendapatkan upah antara sebesar RM1.000 hingga RM2.000 bagi setiap orangnya atau bagi setiap satu orang pati yang berhasil masuk Malaysia. Kemudian pati ini seperti saya katakan tadi akan dijemput oleh agen atau tekongnya yang sudah menunggu di luar dan akan dibawa ke lokasi kerja mereka. Di mana ini juga sudah pasti mereka akan bekerja secara ilegal juga. Pati yang masuk melalui cop palsu ini tentu saja tidak tercatat di dalam sistemnya immigration. Jadi yang namanya masuk secara ilegal ini salah satu modusnya adalah ini.
tembak lorong. Begitu juga jika mau keluar dari Malaysia, ada juga nih modus operandi seperti ini, yaitu tembak lorong atau setting counter. Saat ini semua Pati itu telah ditahan dengan pertuduhan melakukan kesalahan di bawah Akta Imigrasi 1959 /63 dan disiasat di bawah akta yang sama. Dalam masa yang sama juga seorang tekong dan dua pegawai imigrasi yang terlibat juga telah ditahan dan disiasat di bawah Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007 atau ATIPSOM. Kesemua warga Indonesia ilegal ini telah ditahan dan dibawa ke pejabat imigrasi Putrajaya untuk siasatan dan tindakan lebih lanjut. Sedangkan dua orang pegawai imigrasi yang terlibat juga sudah ditahan dan direman selama 7 hari untuk soal siasatan. Saat ini, Jim akan terus gencar-gencaran dalam memberantas dan menumpas sindikat penyelundupan migran gelap dan tidak akan sama sekali berkompromi dengan kesalahan yang melibatkan petugas Jim sendiri. Setiap orang yang didapati melanggar kesalahan imigrasi akan diambil tindakan yang tegas. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jangan pernah meremehkan apa yang dilakukan oleh badan intelijensinya Malaysia. Tentu saja mereka bekerja dengan polanya sendiri yang tidak kita ketahui bagaimana caranya. Tahu-tahu sudah ketahuan, sudah ketangkap, menyesal kemudian. Tentu kita turut prihatin juga ya kepada Pati yang tertangkap karena menggunakan jalur yang salah ini, yaitu tembak lorong. Impian untuk kembali bekerja di Malaysia musnah sudah. Seharusnya sudahlah tahu kondisinya tidak memungkinkan untuk masuk lagi ke Malaysia karena sudah masuk dalam daftar blacklist, masih saja memaksakan. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur McD. Harus ikhlas menjalani hukuman atas konsekuensi perbuatannya. Dan dari kejadian ini harus kita jadikan pelajaran bahwa masuk Malaysia dengan cara tembak lorong sekarang ini kecil kemungkinannya berhasil. Mungkin dulu banyak yang berhasil karena mungkin pengawasannya tidak seketat sekarang. Tapi untuk saat ini jangan coba-coba. Untuk yang sudah blacklist, sekali lagi-lagi saya sarankan, sudahlah, cari saja pekerjaan di Indonesia. Biarpun gajinya tidak sebesar di Malaysia, gajinya kecil, tapi hidup kita tenang, tidak takut akan ditangkap, tidak selalu kucing-kucingan dengan penegak hukumnya Malaysia, dan tentu saja insya Allah lebih berkah penghasilannya. Oke, sekarang akan kita lihat ya foto-foto Pati yang tertangkap beberapa hari yang lalu. Ini dua orang wanita dan juga tiga orang laki-laki ini ternyata sudah ada di tempat parkiran, dan artinya mereka itu sudah sempat lolos dari counter immigration. Ya tentu saja dibiarkan lolos dulu, sudah ada buktinya baru ditangkap. Kemudian foto kedua ini juga mereka masih berkumpul di tempat parkir ya, dengan hanya membawa tas kecil, tas ransel tanpa ada koper dan lain-lain yang mereka bawa. Kemudian juga ini ada seorang ibu yang memegang paspor Indonesia mengenakan kerudung hijau. Sayang sekali ya, rasanya ibu ini juga harus menerima konsekuensinya. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengenakan jas. Ini semua wajahnya ditutupi ya, jadi memang identitasnya kita tidak tahu mereka mendarat dari mana dan juga mereka berasal dari mana. Dan juga ada oknum pegawai imigrasen yang sudah tertangkap. Ini ada yang sudah digenggam gitu ya dengan erat. Rasanya inilah oknum imigrasen itu karena bajunya juga seperti pegawai imigrasen ini. Oke, baik, sekian sekilas info untuk hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang berpikir untuk ikut agent atau tekong yang menawarkan tembak lorong karena Anda sudah blacklist, lupakanlah saja. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Tapi jika Anda masih saja mau mengikuti jalan ilegal seperti ini, kembali lagi, semua pilihan ada di tangan Anda. Karena hidup Anda, Anda yang akan menanggungnya. Baik buruknya, Anda yang akan menerimanya. Sekian, saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.